Ini yang akan terjadi jika Allah buka hijab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf Pak, yang dibuka seluruh hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika musim paceklik di Mesir 40 hari 40 malam mereka tidak makan. Nabi Yusuf hanya keluar rumah terlihat oleh penduduk yang kelaparan, maka kelaparannya hilang seketika. Saking indahnya Nabi Yusuf. Tapi Rasulullah, Allah hijab. Keindahannya hanya akan dibuka kelak di akhirat seluruhnya. Karena jika dibuka hijabnya di dunia, maka seluruh manusia akan membuka dan merobek jantungnya karena melihat keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking indahnya Nabi. Nabi enggak minta apa-apa kepada kita. Nabi hanya minta dakwahkan agama. Masih banyak orang-orang yang tidak mengenal agama hadir. Bapak-bapak kalau bukan asbab agama mau mungkin bahaya di masjid. Nyekekene botol, berlacur, berzina, main kartu. Asbab risaunya Rasulullah. Nabi itu menangis gara-gara kita, Pak. Umat yang belum lahir tapi udah bikin sibuk Rasulullah.